pegang baby ni kena ada support kuat tau, dekat belakang, dekat kaki dia, punggung dia lah. Setengah orang tak pandai ni, sakit bahu kepala dia bahaya. Saya pegang macam ni pun boleh, tapi tak adalah saya pegang, cuma kepala dia tu support. Untuk newborn, okay, semua barang kan? Boleh, boleh. Bagi yang the best lah. Okay, ambil lah. Boy, boy. Boy. Boy, ambil warna putih je. So, mandian yang bagus? Boleh lah, okay boleh. Saya suka simple. Nanti kita jahit khas untuk baju dia je. LV tak ada ke? Untuk towel yang mana bagus? Okay, yang ni sebenarnya bukan towel. Yang ni untuk baby punya. Adik. Kalau kita nak, apa ni, kumpul baby. Haa, boleh, boleh. Cukup ke satu biasa? Ni ada dua. Ada dua dah, okay. Kalau nak empat pun boleh. Ambil empat lah. Susah ni, dia berak semua kan. Baju tadi saya nak banyak sikit. Tak boleh tunjuk baby muka. Baru berapa hari ni. Oh, semua benda saya nak. Cantik kan? Baju tak cukup lagi. Ah ha, boleh bagi legging lah. Alas tidur dia. Dia bagus juga ni. Tommy Fitting. Ah, comel dia. Dia boleh guna je mana-mana botol yang tu, yes, lah, boleh. Bersyukur juga bila kita ada kemampuan sikit kan, senang nak beli, tak payah fikir sangat. Cuma nak jaga ni lah. Sepatutnya usia macam ni memang tak boleh keluar rumah. Orang tua-tua marah bawa keluar rumah. Tapi sebab saya baru ambil, so barang-barang pun saya tu, dan saya je yang jaga dia. Nak tinggal kat siapa kan? Berbaju untuk tidur. Lengan panjang lah, sejuk dia malam eh. Nanti saya nak cukur lah kepala dia ni. Dia tak nangis langsung, tak nangis. Semalam pun tidur okey. Ni saya balik raya ni, tak ada siapa-siapa boleh pegang. Sorry eh. Jangan cium, jangan pegang tangan dia, jangan pegang muka dia. Sorry. Itu amaran tegas tu. Lepas tu tangan tak basuh semua, tak boleh pegang. Nak pegang muka, saya tak bagi. Dia berak banyak. Kalau susu. Kalau dia banyak, saya tambah dua lagi. Haa, tambahlah dua, tak apa. Oh, alas tidur dengan beg dia eh. Banyak lagi barang yang saya nak beli ni. Ni semua. Semua ni. Ini tak ada lah. Tapi mak dia bagi susu. Yang tu, saya nak beli kat mak dia. Yang ni. Sesekali saya akan hantar jugalah dekat mak dia sekejap. Lepas tu ambil balik. Stroller tak beli lagi tu. Stroller dia tak ada yang saya cari tu. Ada yang murah ni tu, saya tengok dalam 7-8 ribu. Kat mana? Tak ada kat sini. Ubat untuk pusat dia luruh ada tak? Oh, kami tak ada. Tak ada. Kalau perut ni telon ada? Ada. Ada, boleh. Yang ni ini, dah ambil dah. Ini untuk barut. Ha, untuk barut. Ha, boleh lah. Okey. Lotion dah ambil dah? Oh, saya dah study dah apa yang benda kena beli semua. Lotion, sorry eh. Saya sebab saya nak kejar flight. Oh, okey, tak apa. Ha. Saya boleh tolong. Terima kasih banyak. Awak seorang kan? Oh, kelambu. Nasib baik saya ingat. Kelambu kami tak ada. Tak jual eh? Tak jual. Kita boleh cari yang lain lah. Boleh eh? Dekat sini. Terima kasih. Dah okay. Duit raya. Tak apalah. Terima kasih. Tak balik raya kan. Tak kesian apa. Dia. Okey. Boleh tak bergambar? Eh, boleh. Boleh. Sayang ni. Masuklah. Ah, jomlah. Sekali. Why? Oh ya. Yeah. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih banyak. Selamat raya. Selamat raya. Wah, susu budak, susu baby ada. The best lah. Saya datang farmasi ni nak tanya yang lebih tahulah. Dia ada kuning lah sikit. Oh, kuning tu biasa. Dia dah gis kalau lapar dengan dia berak lah. 2 jam sekali minum susu, banyak. Nampak saya tak kekok kan bukan baby. Saya dah biasa. Dia putih, putih, hidung mancung. Rambut lebat, tapi nanti saya nak potong rambut dia. Eh, dia senyum, senyum, senyum. Saya je boleh cium dia, orang lain tak boleh. Bayangkan saya jaga kucing lagi, 2 ekor. 4 kali makan sehari. Yang ini, 2 jam sekali. Minum susu, tukar lampin, pampers. Lepas tu, mandikan. Bisnes lagi. Kerja-kerja lain lagi banyak. Tapi saya sempat buat dengan rumah sorang-sorang semua. Tapi rumah lah tak terurus sikit. Rumah saya banyak tak terurus. Sekarang ni tengah buat ID. Tengah renovate sikit rumah. Bilik lah, bilik tidur.